Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang penjataan untuk IPO saham PC. Nah, seperti yang kita ketahui, di hari Jumat kemarin sore sudah penjataan ya teman-temannya. Nah, mari kita lihat dulu untuk info penjataan IPO saham PC dengan harga 120 dengan jumlah saham 6,1 juta lot dengan jumlah anten pemesanan tutup 33.000 untuk underwriternya SF masuk ke papan pengembangan. Untuk pesan atas 100 juta mendapatkan 0,07%, untuk pesan bawah 99 juta mendapatkan 1,21%. Untuk pesan 10 lot maka mendapatkan 10 lot. Nah, jadi kalau kita lihat untuk penjataan IPO saham PC ini lumayan menarik. Tapi teman-temannya, kita perhatikan dulu teman-teman bahwa untuk IPO sekarang ini jangan banget nama tuh Allah. A-nya itu pasti kebongkar teman-teman. Contoh saja seperti Lab, terus juga Ali, terus juga yang lain-lain teman-teman. Semuanya itu A-nya kebongkar, tidak pernah log A lagi. Ya kalau kita seperti MCAP kemarin bisa log A dia teman-temannya. Nah ini untuk penjatanya ini sama seperti MCAP teman-teman. Apakah nanti bisa log A? Nanti kita lihat teman-temannya. Ya kalau kita sih untuk penjataan ini sedikit banget ya teman-temannya. Nah, kita nggak ada tahu ya teman-temannya apakah nanti bisa lokal atau nggak teman-teman. Ya, kalau saya bilang menarik, ya menarik. Tapi ya, kalau teman-teman bilang begini, nah, saya kan ada juga bahas kebentukan untuk saham Ali. Ya, beberapa kali saya bahas untuk saham Ali ya teman-temannya. Dilihat nama tuh di bakal saham Ali-nya teman-teman. Saham Ali menarik banget. Kenapa? Karena Android TKI masih nampung teman-teman. Itu yang menjadi menarik. Dan ada yang komentar teman-teman, waktu gini aja mau bilang bagus banget di awal. Coba saham Zong pasti bilang untung udah kuat cepat-cepat. Nah, ini teman-teman, saya bingung sih mau saya bilang bagus diginiin, mau bilang jelek juga salah. Nah, jadi saya bingung teman-teman. Ya saya kan sudah bilang teman-temannya semuanya itu disclaimer, tidak ada ajakan beli atau menjual teman-teman. Itu terserah teman-teman. Ya namanya analisa kan kadang benar kadang salah. Banyak sekali untuk analisa saya itu salah ya teman-teman. Anggap saja semua itu salah. Itu aja. Jadi ya jangan nama itu ambil mentah-mentah teman-teman. Tetap dianalisa kembali teman-teman itu. Nah ini juga. Nah bisa teman-teman baca sendiri ya komentarnya ya teman-temannya. Nah dan juga saya lihat juga ini juga. Nah abang pernah bilang good bakis sahamnya itu tuntus. Nah coba dicek dah. Banyak sekali orang-orang tuh takut sama saham Bakri. Kemarin saya ajak ya teman-temannya untuk beli saham Ali. Kenapa? Karena kita percaya sama Android TKI. Nyata sukses ya teman-temannya. Banyak juga yang nggak ikut yang takut sama saham Bakri. Nah, ini saya ajak malahan kalau beli YPC aja ya. Kan saya bilang kan YPC aja. Yang penting cuan, bukan cut loss. Maaf, bukan menyalahkan, cuma mengingatkan. Ya apa salahnya? Saya mengingatkan untuk YPC aja, yang penting cuan. Itu aja. Ya, kalau masih hold terus ya, kita gak ada tahu tentang market. Bisa saja seperti PKTL. Kemarin kan saya bilang kan di videonya untuk bahas untuk IPO saham Ali itu, kalau pergerakan seperti PKTL, artinya dia tidak lock ala dia, teman-teman. Taunya dia ala kebongkar, taunya lock ala lagi, teman-teman. Ya, saya masih ada simpan, teman-teman. Nah, ini saya masih ada pegang teman-teman saham Ali itu teman-teman. Ya mungkin kemarin itu saya banyak akun teman-teman. Ada yang kebongkar. Ya mungkin nggak ada sempat saya ada beberapa akun jual. Tanya yang satunya lagi beberapa akun tuh kelok lagi ya sudah saya hold jadi ya teman-teman. Itu ya prinsip saya kan kalau misalkan Ali kebongkar ya pasti jual itu. Tapi karena masih ada yang hold ya sudah teman-teman itu. Nah ya jadi kan kalau IPC aja itu kan gak ada salah teman-teman, yang penting cuan. Ya kalau teman-teman gak IPC nanti balik ke bawah agak IPO turun terus, contohnya seperti baik malahan boncos, apa salah juga itu kan. Kita IPC aja yang penting cuan, kita memanfaatkan momentum untuk mendulang cuan aja, jangan nambah saka IPC aja. Nah kalau teman-teman mau hold, mau jual, mau beli lagi itu terserah teman-teman. Ya saya kan mengingatkan saja, kita tuh yang penting cuan aja IPC ya, terserah mau jual di berapa pun itu, mau hold mau jual di berapa, yang penting cuan dulu itu. Nah jadi kita gak ada tahu teman-teman mau sampai ke berapa nantinya itu, contohnya saham Ali ini teman-teman itu. Nah
Lalu untuk saham untuk PC ini, ya saya nggak tahu ya teman-temannya untuk target. Contohnya saja SMGA kita targetkan aja, gagal semua teman-teman itu. Nah, kalau kita targetkan, biasanya sih bandar tuh nggak suka sih teman-teman. Biasanya sih dia langsung jualan, karena banyak sekali optimis teman-teman itu. Oke, kita lanjut dulu. Kita lihat dulu untuk terikut untuk Surya Pajar Sekuritas SF. Rata-rata semua itu lokal teman-teman. Kecuali UMPP, mungkin oleh Jumbo ya teman-temannya, dan juga Collab. Dia minus, dan PT juga collab banyak sekali kemanya teman-temannya, kalau nggak salah collabnya ditutup di 10%. Nah, kalau yang lainnya semua itu bagus semua teman-teman untuk terikut SF ini tuh. Dan juga untuk di tahun 2023 cuma Nazi 3 kali ALB untuk ton 31% teman-teman. Nah, untuk HJ 3 kali ALA. Nah, ton ini bisa dia begal teman-teman, tapi dia agak ala ya teman-temannya di hari pertama, tapi dia selanjutnya naik terus, dia tahunya begal dia teman-teman, malah multi begal kalau nggak salah ke 500-an dia dari harga 180 ini. Nah, jadinya menarik kan teman-teman kan untuk trik ikut underwriternya. Nah, apakah nanti untuk PC ini akan sama seperti ini, kita nggak ada yang tahu ya teman-temannya, apakah nanti gerakannya seperti tol nanti teman-temannya dia tahunya kebongkar. Nah, kebongkar nanti tahunya pada saat di sesi keberapa, misalkan di jam 10 dia dibuat ala lagi, atau mas baliknya teman-teman itu. Ya, kalau saya bilang IPC aja yang penting cuan, ya itu terserah teman-teman ya. Ya, yang penting teman-teman tuh cuan aja, jangan nama tuh rugi. Kalau teman-teman mau hold, teman-teman mau tambah muatan, mau jualan, itu terserah teman-teman. Itu aja. Ya, saya mengingatkan saja ya, yang nama tuh IPC, yang penting cuan. Masa teman-teman maunya yang penting cut loss, yang penting rugi, itu salah ya teman-temannya. Nah, jadi yang penting kita tuh analisa kembali. Ya, mungkin saya akan bahaskan teman-teman kan. Ya, mungkin beberapa kali saya bahas teman-teman. Teman-teman cek dulu nama tuh video saya. Video saya itu kapan dibuat. Terus juga ada lanjutannya lagi teman-teman. Itu setiap kali saya buatkan teman-teman kan. Nah, itu. Jadi, kalau misalkan teman-teman nonton di video saya sebelumnya, gak nonton di video saya selanjutnya, itu berbeda lagi pastinya analisanya teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk info pencetan IPO sama PC. Ya, menurut saya menarik ya teman-temannya, tapi gak tahu ya log ala apa enggak ini teman-teman. Karena kalau kita bilang log ala, tahunnya kena guyur teman-teman itu. Nanti saya bilang untuk IPC aja, tahunya teman-teman jualan, tahunnya log ala lagi. Nah, itu gak tahu ya saya teman-temannya. Itu terserah teman-teman sendiri ya. Nanti saya disalahkan lagi. Katanya habis IPC aja, gak taunya log ala lagi, taunya dia masih hold. Nah, nanti saya salah lagi teman-teman. Lebih baik saya gak tahu gimana ya teman-temannya. Ya, tetap keputusan itu semua ada di tangan teman-teman masing-masing. Mau IPC aja di bapak nanti itu. Yang penting teman-teman tuh bisa cuan maksimal aja. Itu aja saran saya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk info pencetan IPO sang PC. Harapan saya cuma satu, semoga saja log ala teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video sekarang saya. Oke, sekian dulu video sekarang saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.